yang mengenal dunia bisnis. Kemudian usia 17, beliau mandiri secara finansial. AKA tidak minta uang dengan orang tua. Channel ini udah ditonton ratusan negara. Kalau dulu saya berpikir tidak mungkin saya bisa berbicara di teman ratusan negara, maka saya tidak perlu ada channel Success Before 30. Tapi karena saya percaya tidak ada yang tidak mungkin, dan saya percaya tidak ada yang tidak bisa, maka hari ini kita bisa menciptakan prestasi yang luar biasa dalam hidup kita. Saya ingin berpesan gini ya, dalam hidup itu jangan terlalu serius. Kita bekerja keras, tapi kita juga harus bisa beristirahat, dan kita juga harus menikmati hasil kerja keras kita. Itu penting sekali. Karena apa gunanya kita kerja keras tapi kita nggak bisa menikmati? Ya, jadi you must enjoy hard, you must play hard also, supaya hidup Anda itu seimbang, balance. Anda jangan cuma menilai suksesnya dari materi, dari Lamborghini, dari Ferrari, ya, dari jet pribadi, dari kehidupan hedonisme seperti itu. Tetapi apa artinya Anda memiliki semua kemewahan itu tapi kalau Anda nggak punya banyak waktu dengan keluarga Anda? Pernah nggak Anda terpikir untuk berani menjadi miliarder sebelum usia 30? Because a winner is never quit, and a quitter is never winning. Siapa teman terdekat Anda akan menentukan cara berpikir Anda 5 tahun ke depan. Dan ternyata benar saya bilang. Bahkan yang lebih ekstrimnya, isi dompet Anda tidak akan jauh berbeda dengan 5 orang teman Anda tersebut. Orang sukses itu selalu mereka belajar dari orang lain. Begitu juga, kalau Anda suatu hari sukses, akan ada orang yang akan belajar dengan diri Anda. Dan dia akan memperbaiki, dia akan improvisasi. Kalau Anda tidak terus adaptasi, tidak terus belajar, Anda akan disalib oleh mereka. Selamat sore YouTube Fanfest. Apa kabar sahabat SB30? Apa kabar? Kurang semangat. Sekali lagi, apa kabar? Buat kalian yang mau jadi juara, tetap kejar mimpi. Semangat. Everybody, put your hands up. Please, put your hands up for your girls star di sore hari ini di YouTube Friends Fest. Kita buat sesuatu ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa. You ready? Are you ready? Are you ready? Please welcome Chandra Putra. Chandra Putra. Yeah. Yeah. Sekali lagi, apa kabar? Yeah. Buat kalian yang punya flash,
Hey, success before 30, everybody get it like me. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody get it like me. I say salam hebat luar biasa, luar biasa. Siapa yang bilang aku gak bisa? Gak bisa. Memang dulu ku bukan apa-apa. Hey, hey, look at me now, ku jadi apa? Ku mulai semuanya. Semua ku telah mentah. A winner never quit and winner never win. We never win. A winner never quit and winner never win. Jangan dengar apa kata mereka, pokok hey. Yakin kamu pasti bisa. Jangan pernah bilang impossible bila kau tak mencoba untuk bergerak. Hey. It's all about mindset, mindset. It's all about mindset, mindset. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody can be like me. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody coming for me. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody coming like me. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody coming for me. Ku tak peduli masa lalu. Banget ini sore ini. Duh, siapa yang mau saya doain jadi sukses? Saya lihat ini banyak anak-anak muda nih. Saya masih muda gak ya? Ingat, sewaktu saya seusia kalian, sama. Harapan semua anak muda itu satu. Pengen sukses.